luar biasa. Ngopi bareng Sandy Gibbon dengan Kompol Faisal pas ya. Saya diajak ngomong tentang Asian Games. Woi, namanya juga kesibukan anggota kepolisian ya. Tidak hanya ngomongin tentang sempet juga. Sempet karena negara Indonesia ini Asian Games dibahas. Aku suka ya nambah wawasan gimana. Instruksi dari Pak Tito Kapolri, bagaimana kan soal Asian Games supaya lebih orang itu gregetnya ngomong situasi yang di negaramu aja Piala Dunia Rusia. Betul betul. Gimana? Jadi gini, pemerintah dalam hal ini sudah mencanangkan ya, mencanangkan untuk Asian Games kita menjadi tuan rumah. Kurang lebih kurang 3 bulan lagi kalau tidak salah itu untuk berlangsungnya. Gaungnya kok kurang kerasa. Belum apa kerasa. Gara-gara nama Piala Dunia Rusia nih kan sama-sama gibol. Momennya itu belum ini ya. Mau ya, ya kita enggak percaya gimana Piala Dunia itu kan hajatan yang luar biasa dan ya, ya Asian Games harusnya kita semua masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Surabaya ya nyambut dengan ya, nyambut dengan antusias. Karena ini kita menjadi tuan rumah dan ya, itu mahal ya. Betul sekali. Perintah beliau artinya pihak kepolisian di level terbawah Polsek ataupun dari Polres diwajibkan ya untuk kita ikut mensosialisasikan, mengkampanyekan ada Asian Games tahun ini juga di negara kita di Jakarta di Palembang. Dan bagaimana kita untuk mensosialisasikan Asian Games ini ya, kita berlomba-lomba lah untuk memasang himbauan, memasang banner untuk memberikan pengetahuan bahwa ini loh kita punya gawe besar, betul, betul. Ya untuk event nasional, internasional ya, event ya, luar biasa nasional buat kita, ya. Semuanya wajib untuk mengetahui sekaligus sebagai menikmati sebagai warga negara Indonesia. Kita harus tahu Asian Games itu tidak lagi dilaksanakan. Sip.